Hello, Bun. Tidur merupakan salah satu aktivitas penting untuk menjaga kebugaran tubuh serta menjaga kehamilan tetap sehat. Sehingga ibu hamil wajib memperhatikan aktivitas satu ini agar mendapatkan kualitas tidur yang baik. Namun seringkali saat sudah memasuki hamil tua atau 7 bulan ke atas, banyak ibu hamil yang mengeluhkan kesulitan tidur di malam hari. Hal itu biasanya disebabkan oleh perubahan serta keluhan yang muncul di penghujung kehamilan. Nah, agar kualitas tidur bunda tetap terjaga meski sudah hamil tua, pada edisi kali ini akan kita bahas mengenai hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan ibu hamil saat tidur di kehamilan 7-9 bulan. Yuk kita bahas, Bun! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Hal yang perlu dilakukan. Mari kita awali pembahasan ini dengan apa saja yang perlu bumi lakukan untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik meski sudah berada di penghujung kehamilan. Sebab hal ini sangat penting mengingat banyaknya ibu hamil yang mengeluhkan kerap mengalami kesulitan tidur saat hamil tua. Hal pertama yang perlu bunda lakukan untuk tetap mendapatkan tidur yang berkualitas adalah dengan membangun sejumlah kebiasaan tidur yang baik. Jadwalkanlah tidur di rentang waktu yang sama setiap harinya. Jika sudah memasuki waktu tidur bunda, sebaiknya hindari segala aktivitas yang bisa membuat bunda kesulitan tidur seperti bermain gadget dan lain-lain. Saat sudah berbaring di tempat tidur, bunda wajib memperhatikan posisi tidur. Mengingat ukuran perut bunda yang sudah semakin membesar, maka ibu hamil dianjurkan untuk tidur menyamping, terutama miring ke kiri. Sebab menurut beberapa ahli, posisi tidur ini bisa meminimalisir resiko munculnya keluhan seperti sakit punggung serta membuat aliran darah ke janin menjadi lebih optimal. Bunda dianjurkan untuk tidak terlalu banyak bergerak saat sedang tidur. Taruhlah bantal di antara kedua lutut dan posisikan kepala sedikit lebih tinggi daripada badan. Hal ini berguna untuk membuat tidur bunda jadi lebih nyenyak dan nyaman. Jika bunda merasa pegal dengan posisi tersebut, maka tidak masalah jika bunda ingin merubah posisi dan tidur menyamping ke kanan untuk sementara waktu. Buatlah suasana di tempat tidur menjadi senyaman dan serileks mungkin. Hal yang tidak boleh dilakukan. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa saja yang perlu bunda lakukan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, maka tak lengkap rasanya jika kita juga tidak membahas mengenai apa-apa saja yang sebaiknya bunda hindari dan tidak dilakukan saat tidur ketika sudah hamil tua. Hal pertama yang perlu bunda hindari adalah tidur dengan posisi yang salah atau tidak tepat. Saat sudah hamil tua, bunda sebaiknya menghindari posisi tidur terlentang maupun tengkurap. Sebab posisi tidur tersebut bukanlah posisi tidur yang baik mengingat ukuran perut bunda yang kian membesar. Posisi tidur terlentang tidak disarankan karena bisa menekan pembuluh darah yang berada di samping tulang punggung sehingga aliran darah ke janin juga berisiko ikut terhambat. Sementara posisi tengkurap dapat memberikan tekanan berlebih pada perut dan membuat bunda maupun janin jadi tidak nyaman. Selain menghindari posisi tidur tersebut, ada juga beberapa hal yang sebaiknya tidak bunda lakukan. Misal tidak menggosok gigi sebelum tidur dan minum minuman berkafein dekat dengan waktu tidur. Bunda juga sebaiknya mengurangi minum air putih menjelang waktu tidur untuk mengurangi frekuensi buang air kecil. Namun pastikan bunda sudah cukup minum air putih beberapa jam sebelum memasuki waktu tidur. Selain itu, hindari juga perasaan cemas dan stres karena bisa membuat bunda jadi lebih sulit untuk tidur. Bunda juga sebaiknya tidak bermalas-malasan di siang harinya dan rutinlah lakukan olahraga ringan untuk meningkatkan kualitas tidur di malam hari. Nah itu dia bun, hal yang perlu dilakukan serta tidak boleh dilakukan ibu hamil saat tidur di kehamilan 7-9 bulan. Semoga informasi ini bermanfaat, Bun. Sekian.